لا حول العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة السعادة أربعة: ذكر الذنوب الماضية ونسيان الحسنات الماضية ونظره إلى من فوقه في الدين ونظره إلى من دونه في الدنيا. أما بعد، Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalafu salih وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر أسي الله عند الميزان أسي الله عند الصراط أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Kemudian melanjutkan keterangan yang lalu, kebalikan daripada empat tanda sebelumnya. Kalau kemarin diterangkan alamatus saqawah arba'ah, tandanya orang itu celaka ada empat. Yang sekarang diterangkan adalah tanda-tanda orang beruntung itu ada empat. Kalau empat ini ada pada diri sampean, berarti itu tandanya sampean ini insya Allah dijadikan Allah golongan orang yang selamat. Yang pertama, zikrudzunubil madiyah. Di dalam hidupnya orang ini masih mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan yang terdahulu. Dulu pernah ninggalkan sholat, dulu pernah ninggalkan puasa, dulu pernah berbuat dosa. Ingat. Dengan itu, karena masih ingat dengan dosa-dosanya, ia ingat bin nadami dengan penyesalan. Tidak ingin mengulangi, kemudian ingin mengganti dosa dia dengan kebaikan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ia ikuti
kesalahan-kesalahan dia bil hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, yang sekiranya kebaikan itu bisa menghapus daripada kesalahan dia. Makanya cirinya termasuk orang ini suka beristighfar, ya, taubat. Maksiatun aurasat dullan waftikoron, kesalahan atau maksiat yang menyebabkan orang itu merasa hina, merasa rendah, merasa orang itu banyak terlalu kesalahannya. Kemudian dia merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah dengan cara tadallul, merendahkan dirinya kepada Allah dengan istighfar, ya, dengan minta ampun kepada Allah. Khairun, itu lebih baik minta atin daripada satu kebaikan, satu taat, ya, yang menyebabkan izan wastikbaran. Yang taat ini menimbulkan kesombongan atau merasa dirinya baik. Ya kayak iblis itu, nah. Iblis itu sebenarnya taatnya banyak sama Allah. Tidak ada permukaan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya pernah dipakai untuk ibadah oleh iblis. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Sulwatul Arifin karangan Al-Imamul Ghazali. Semuanya dipakai, tapi iblis ujung-ujungnya merasa dirinya baik. Ketaatannya menimbulkan kesombongan. Nah, sombongnya itu yang tidak disenangi Allah. Nabi Adam punya kesalahan. Apa itu? Makan buah khuldi, walaupun makannya itu dengan cara lupa. Ya. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Aku telah berjanji kepada Adam, ya, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Fanasiya, kemudian Nabi Adam lupa memakan buah khuldi dalam kondisi lupa. Orang lupa itu tidak ada salahnya. Orang lupa itu tidak apa-apa. Hukum fikih kalau lupa tidak apa-apa. Sampean puasa lupa, terus sarapan, ya. Habis pulang masjid gini puasa Ramadan, habis dengar pengajian pulang, terus ternyata sisa masih tehnya masih segelas penuh gini, ya, pulang masjid ada unti-untinya tiga, lupa kemakan unti-untinya, tiga-tiganya habis, tehnya habis, tiba-tiba teringat kalau puasa Ramadan. Tidak apa-apa orang lupa. Yang tidak boleh pura-pura lupa. Ya, kalau pura-pura lupa, tidak boleh. Fanasia, maka telah lupa Adam. Lupa makan buah khuldi. Walam najid lahu azma. Dan tidak kudapati pada diri Adam kesengajaan atau keinginan untuk makan buah khuldi. Tidak ada. Lupa aja. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nangis kepada Allah selama 200 tahun. Minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak mengampuni diri kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk golongan orang yang merugi. Bukan sehari dua hari Nabi Adam nangis, padahal tidak sengaja itu. Lupa. Nangis sama Allah selama 200 tahun.
berarti panjang penyesalannya. Begitu tidak diampuni sama Allah, beliau teriak, ha ya Rabbi, halla bi Muhammadin antaghfirali. Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad, ampuni dosa saya ya Allah. Nah ini, sebagaimana keterangan di dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Sahih, karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Riak dengan nama Nabi Muhammad. Kata Allah, hei ayu Adam, dari mana kau tahu tentang Muhammad? Ya Rabbi, lama khalaqtani wa nafahtani ruh, wahai Allah, tak kala kau ciptakan aku dan kau tiupkan ruh pada diriku, aku dongakkan kepalaku dan aku lihat di tengah-tengahnya aras tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak kau sambungkan namamu ya Allah dengan makhlukmu, kecuali makhluk itu adalah kekasihmu. Maka kata Allah, ya Adam, qad ghafartu, ku ampuni kamu. Ya Adam, laulahu laulahu, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku ndak bikin kamu. Walal jannata walan nar, dan kalau bukan karena aku bikin Muhammad, aku ndak bikin surga, aku juga ndak bikin neraka. Nangis 200 tahun Nabi Adam. Kita seharusnya gitu, Pak. Kita ini banyak salahnya, ya. Walaupun dalam ketaatan itu loh, kita ini masih banyak salah. Sholat kadang lupa sama Allah. Sedekah kadang-kadang masih ada kecampuran ingin dilihat orang. Masih ingin pamer, masih ria, masih suma, ingin didengarkan orang. Cacat-cacat ini buahnya. Makanya ketika kita mau sholat, mau zikir, kita kuatkan hati kita. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, kau yang kutuju ya Allah. Waridoka matlubi, ridomu yang aku cari ya Allah. Dada lain ya Allah. Ya, ingat dengan dosa-dosa dia, dengan diiringi dengan nadam, penyesalan, wal istighfar, terus minta ampun. Sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfari hadha yujibu istighfaran. Ya, sania, istighfarku ini perlu untuk diistighfari kembali. Istighfarnya itu loh, masih perlu diistighfari. Taatnya masih perlu dimintakan ampun kepada Allah. Makanya kita biasanya selesai sholat, assalamualaikum, kita istighfar dulu. Istighfar untuk apa? Merasa di dalam sholat kita ini banyak aib, banyak cacat, banyak kekurangan. Jadi cirinya orang yang untung, dia senantiasa mengingat kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Kemudian menyesal, kemudian mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kebalikan daripada orang yang celaka. Kalau orang celaka, lupa dia dengan dosanya. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan kita ini perlu mengkodok sholat kita yang ketinggalan-ketinggalan dulu. Ya, yang pernah dulu enggak sholat itu. Dan perlu ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Puasa-puasa sunnah. Sedekah-sedekah sunnah. Jabron. Untuk nutupin kekurangan yang ada pada amalan-amalan kita yang terdahulu. Kemudian, wanisyanul hasanatil madiyah. Cirinya orang yang untung,
ia melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Ka'annaha lam taqa' minhu, seakan-akan kebaikan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diamalkan olehnya. Li'annaha la takhlu minal ilal, karena sesungguhnya amal tadi tidak kosong daripada aib, tidak pernah kosong daripada cacat. Setiap amal kita masih banyak kekurangan, termasuk saya bilang itu, sholat kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Sholat itu loh, padahal sholat itu untuk ingat Allah. Di dalam ingat kepada Allah masih lupa sama Allah. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat aku. Lu ketika sholat masih juga lupa sama Allah. Badannya di masjid, pikirannya di pasar. Badannya ini sujud di tempat masjid ini, tapi pikirannya tidak di mana-mana. Ya, makanya ketika mau sholat, kita diajarkan di dalam kitab Adzkar An-Nawawi itu, sebelum sholat kita baca ilahi apa namanya, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bisik-bisiknya setan. Bisikan melalui telinga, bisikan melalui mata, bisikan melalui hidung. Wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada datangnya setan kepada saya. Baru baca qul a'udzu birabbinnas. Oke, itu masih apa? Sering aja kita masih lupa. Malah mau tahiyat bingung, ini dapat rakaat kedua apa tiga ini. Saya pernah bermakmum sama orang sholat asar 6 rakaat. Saya ketinggalan 2 rakaat baru masuk. Makmumnya subhanallah subhanallah enggak dihiraukan. Ya Allah. Ada yang mufarokoh. Udah 6 Pak. Subhanallah, terus saya imamnya ini. Ternyata imamnya mau kawin. Jadi betul 6 rakaat. Subhanallah, tetap aja terus subhanallah terus. Kadang-kadang imam salah, makmum takut negur, tahu lah sampean. Kenapa imam makmumnya takut negur? Karena makmumnya ragu juga, nanti pas saya tegur saya yang salah. Makanya dan dibiarkan imam salah, sama lah ikut juga dia. Karena makmumnya sendiri ragu. Karena waktu itu dia mikir kemana-mana, begitu Allahu Akbar, dia mikir imam ini keliru apa enggak. Tapi dia enggak negur, kenapa? Dia sendiri ragu, nanti saya tegur, ternyata yang negur yang salah. Akhirnya udah ditegur, ikut aja. Yang belakang baru datang ngerti lo kok kelebihan itu imamnya itu. Makanya ulama-ulama dulu, Pak, untuk menjaga amal, itu sampai menyembunyikan diri, kadang kayak orang gila. Ya? Guru Bangil dulu waktu datang dari Mekah, tidak langsung ngajar. Usaha, baru Habib yang udah waktunya nyebarkan ilmu. Disuruh, biasa-biasa aja jualan. Ya, orang tidak ngerti, dianggap bukan orang alim, bukan orang ahli hadis. Nyembunyikan ilmu. Sampai beliau meninggal pun memang amalan beliau, Guru Bangil itu tidak dikenal orang. Tapi namanya walaupun tidak dikenal orang, namanya durian itu tetap bau. Orang tetap tahu Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dinaikkan pangkatnya oleh Allah. Tetap naik walaupun disembunyikan. Tapi seharusnya kita di dalam amal usahakan disembunyikan. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanam dirimu di negeri tidak dikenal orang. Amal itu bila perlu diredam semuanya,
ya. Sekiranya orang lain itu tidak ada yang tahu, pian rajin sedekah, usahakan sedekah sampean tidak kelihatan orang. Pian ahli zikir, zikir sampean tak dilihat oleh orang. Pian orang ahli sholat, tapi tak pernah dilihat oleh orang. Biasa-biasa aja ditanam. Kenapa? Kita ini tak kadang-kadang tidak mampu dengan hembusan angin, terpaan angin, pujian orang. Kadang-kadang karena dipuji orang kita jatuh. Oh, sampean ini luar biasa sholatnya khusyuk. Biasa saya kayak gitu kalau sholatnya. Nah, ya kan? Gara-gara dipuji orang. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau kau berteman sama orang, orang itu suka muji-muji kamu. Ambil pasir, tebar di mulut dia. Karena orang itu kadang-kadang karena pujian dia aja jatuh. Karena cacian dia itu menjadi kuat. Ya. Jadi kalau dipuji orang jangan senang. Orang yang senang memuji sampean itu suatu saat bisa mencaci maki sampean. Ya, orang yang biasa memuji sampean dia akan bisa mencaci maki sampean. Kalau dia biasa-biasa, maka dia akan biasa-biasa kepada sampean. Seperti itu. Jadi tanam amal itu sekiranya orang tidak tahu. Ibarat akar itu Pak Ae, kalau pohon yang akarnya keluar-keluar gini kayak di pinggir jalan itu. Itu tandanya pohon itu lekas roboh. Kena hujan, jangan heran. Kena angin kenceng sedikit, pohon di pinggir jalan itu rebah. Tapi tidak ada pohon ulin rebah itu tidak ada. Orang masih mati aja masih repot nyungkelnya. Ya kalau ndak alat berat ndak re. Kenapa? Ulin itu ada nang satu akarnya itu ndak megok sama sekali, ndak ke kanan, ndak ke kiri. Dia menghujam ke bawah. Ditanam akarnya itu lurus sampai mentok tanah yang paling keras. Tanah bebatu itu baru dia diem. Kalau masih tanahnya lembek, ulin itu terus akan terus. Namanya akar tunjang. Akar asli yang bisa menembus tanah. Lurus saja, tidak bengkok dia. Yang namanya ini akar yang ke samping, bukan akar tunjang. Sementara yang ditanam di pinggir jalan itu tidak ada akar tunjangnya. Setekan semuanya. Taruh, begitu berkembang ke semana, begitu ada angin, dia akan tak angkat itu akarnya. Amal gitu juga. Kalau tidak ditanam kuat-kuat, kita dipuji orang, disanjung orang, rebah amal kita ini. Jadi melupakan amal-amal yang pernah kita lakukan. Karena memang di situ banyak aib, banyak cacat. Kalau diterima oleh Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, wa nadhuruhu ila man fawqahu fid din. Cirinya orang yang untung, dia memandang seseorang yang orang itu lebih tinggi di dalam hal agamanya, lebih banyak dalam hal ibadahnya, dalam lebih tinggi dalam akhlak-akhlak di dalam menjalankan ibadahnya. Jadi orang itu ngelihat, ya Allah, orang ini bang baiknya. Kemudian fayak tadi, orang itu belajar ngikutin. Makanya kalau dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Kalau kau berkumpul dengan satu kaum, carilah orang yang terbaik di antara mereka. Ikutin. Pasti menjadi orang baik kita. Wala tashabil arda. Dan jangan kamu berteman dengan orang yang hina. Faturda ma'arroda. Kamu akan jatuh beserta dengan orang-orang yang hina. Karena sifat itu mempengaruhi. Ya, sifat itu mempengaruhi. Terutama Pak, sifat buruk itu lebih dominan dibanding sifat baik. Bahasanya gini loh Pak, kalau ada orang sakit gatelan, ini banyak nanahnya tangannya. Nggih. Satu orang aja. Satu orang yang jelek. Artinya jelek ini di sini maaf ada orang yang sakit. Ini gatelan banyak nanahnya. Selesai sholat ini salaman.
masalli ala Muhammad. Yang 100 orang atau 200 orang tangannya sehat. Nih. Yang satu gatelen, salaman. Tek, meletus ini satu, dus, kena tangan sampean, nanahnya tuh. Salat apa namanya? Isra. Allah. Tangan sampean mulai gini. Besok tangan sampean ikut juga sakit. Satu orang sakit mata bisa menyebabkan orang yang ketemu sama dia menjadi sakit mata. Apalagi ngomongin matamu merah, kayaknya sakit mata ya. Ini yang ngomong mesti besok merah matanya. Sopo alok melok. Siapa yang ngomongin pasti ketularan. Bisa dibuktikan tuh kalau ada orang sakit mata sampean ngomongin, besok sampean gini matanya. Ada obat mata kah? Sakit mata juga. Nah, itu. Jadi belajar kumpul sama orang baik, siapa tahu kita menjadi orang baik. Fayuk tadabihi, kemudian dia mengikuti. Yang keempat cirinya, wanadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dia suka memandang kepada orang yang lebih di bawahnya lagi fid dunya, dalam urusan keduniaan. Fayaskurullah, kemudian karena dia lebih daripada orang yang di bawahnya, dia bersyukur kepada Allah ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Makanya kita kalau ada orang sakit diantaranya, suruh lekas apa namanya menjenguk, karena sampean dikasih oleh Allah nikmat sehat, ngelihat orang sakit. Doa kita alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas berbagai macam keadaan. Allah berikan kepada saya sehat, alhamdulillah. Jadi kasih sakit, mungkin di sakit itu ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya diampuni dosa-dosanya. Syukur kita sama Allah. Ya, tapi jangan diomongkan, alhamdulillah aku sehat ya, kamu sakit. Ya, sakit hati orangnya ya. Alhamdulillah kelihatan. Gitu dok. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Barakah fid dini wa dunia wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah, mendapatkan ilmu manfaat, rezeki yang luas, halal, barokah, amal diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rub lizan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim tawfir bi azinu badu sallam kulu badan dalu kulu zub badan bi zub wa ala li wa sahbi wa mila man sub fir lana zinu bana wa li walidina wa li awladina ya rabbil alamin. Allahumma akhtim lana khusnal khadima inda indi ajalina gawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adhaban nar. Sallallahu nabil ummi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhanya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.